Aku merindu bersamamu, merasa hidup namun kiri. Sedih banget ya. Kau jauh di sana. Selamat datang kembali di R Sugi Pictures bersama saya Sugi Sumawilaga. Oke, okay. Udah tau lah ya, sekarang mah udah gak harus jelasin setting kayak gini tuh. Pasti ngapain. By the way, bukan bentar lagi, sekarang sudah masuk bulan puasa. Jadi buat teman-teman yang sedang ngabuburit, ini kita dengerin lagu aja biar gak kerasa puasanya. Bukan gak kerasa laparnya, bukan gak kerasa juga pahalanya, tapi gak kerasa ibadah tuh senikmat itu. Seperti dengarkan musik di episode sebelumnya yang sekarang aku sudah telat tidak mengupload, ada Fauzan Rijal yang ngasih rekomendasi untuk dengerin lagunya Rizky Febian. Kalau kalian ngikutin episode sebelumnya pasti udah tahu, dan yang belum, lihat dulu aja episode sebelumnya. Alright, dan sekarang aku udah lihat-lihat ada lagu yang baru tuh. Ternyata bandnya Fauzan Rijal. Oh my god. Bandnya apa? Ada banyak sebenarnya bandnya. Kakak Ojan ini, ada Haki Hook yang katanya mau rilis juga. Ada Lima Petani yang katanya mau rilis juga, ternyata kapannya. Dan ini band terbarunya yang dia bukan main bass tapi vokalis. Bandnya namanya Sunwebs. Dan ini yang terbaru judulnya Rindu Yang Mengganggu. Emang rindu tuh bisa bikin ganggu ya? Emang ceritanya kayak gimana nih? Jadi pengen tahu nih. Fotonya kece juga nih si kakak-kakak ini. Sebelum dengerin, aku kasih tahu dulu bahwa selamat datang di Hindu. Oke, okay, Rindu Yang Mengganggu. Udah aku masukin playlist ini, jadi buat teman-teman yang mau dengerin juga lagu-lagu yang aku react ada di playlist ini. Playlistnya ada di page Spotify aku, jadi langsung cek aja Sugi Sumawilaga di Spotify. View-nya udah 1500 nih, playlistnya baru seminggu ada ya. Oke, okay. Tidak berlama-lama, kita dengarkan si Rindu Yang Mengganggu. Let's play. Intronya asik. Di tengah sunyi dan malam yang panjang, hatiku resah dan sepi terasa. Lu tetap di dalam hati gua, asik. Yang menggema sepi, ku coba mengungkapkan dengan kata-kata betapa aku merindukanmu. Jarak dan waktu. Wes, kakak Jimmy. Wow, didabel sama Mas Rayi. Mengungkapkan dengan kata-kata.
bakar gitu ya. Enak. Enak banget. Habis split dikasih pokal-pokal barengan. Kata-kata betapa aku merindukanmu. Yo. Di setiap bayanganmu hiasi pikiranku, kenangan indah bersamamu, lerasa hidup namun kiri. Sedih banget ya. Terpisah jarak dan waktu, hanya membuatku merindu. Hiasi pikiranku, kenangan indah bersamamu, terasa hidup. Entah ada ditahan ya di situ ya, beda nada vokalnya. Terasa hidup dan terasa jeruk, bos. Najis. Bagus guys, bagus. Enak banget, ringan banget buat didengar. Kita lihat lagi liriknya ya. Di tengah sunyi dan malam yang panjang, hatiku resah dan sepi terasa. Jadi liriknya tuh sedih banget ya, dalam banget. Sampai rindunya aja mengganggu, gara-gara udah jauh lagi si Eta. Cuman kalau aku pribadi di feelnya, feel si musiknya kurang sedih, tapi enjoy. Tapi enjoy, masih bisa kena detak jantungnya, kesedihannya. Tapi kurang jero gitu guys. Kurang jero. Ini bisa dijerokin deh ya. Kayaknya kalau dibikin versi solo-nya, solo version-nya gitu. Piano doang, gimana gitu. Kayaknya bisa lebih cirik sih dengerinnya. Setiap bayanganmu hiasi pikiranku, kenangan indah bersamamu terasa hidup. Namun, ini jauh lah jadi jerok deh. Dijerokin deh. Jadi nyungsep. Nyungsep. Rasanya bos, good job pokoknya guys. Jadi buat Tune Labs, semoga semakin lancar, semoga diberi rezeki yang melimpah dengan karya-karyanya, karena saya peduli dan kita peduli karyamu. Untuk Ojan, Ajis, Rai, Chandra, Gian, Jimmy, the best pokoknya. Dan untuk Aocong the best juga. Mungkin gitu aja ya, karena ini lagunya udah kompleks sih menurut aku. Rasa dari 6 orang ini kerasa banget ngebandnya. Kerasa banget ngebandnya sih. Jadi kalau emang Ajis doang sama Ojan bakal lebih dalam, tapi kurang ngeband. Dan ngebandnya dapet gitu sih. Jadi so-so lah. Oke lah. Oke lah. Kalau kasih nilai ini, aku kasih nilai 87. 87 belum nyampe 90 kalau buat aku pribadi, karena masih ada part-part yang belum bikin aku netes air mata lagu sedihnya. Mungkin nanti bisa kasih lagi ya. Oke, jadi buat teman-teman semua yang mau dengerin lagu-lagunya Tone Web, langsung dicek aja di Spotify, di YouTube-nya juga ada. Katanya udah mau rilis video klip juga ya, atau udah. Mungkin bisa dicek teman-teman di YouTube-nya Tone Web. Tone Web, Tone Web, masih macam mana? Tone Wapes, Tune Webs. Kalau mau dengerin lagu aku juga bisa dicek di Spotify aku di Suri Semua Wilaga, dan playlist indinya ada di sana. Dan juga jangan lupa juga di follow Instagram sama TikTok aku di @surismawilaga, dan jangan lupa subscribe, like, and share. Udah gitu aja, bye bye.